Pak Camat, ada kepala desa yang akan menerbangkan layang-layang, dan di sini juga akan dinilai ya. Jadi untuk tim penilai jangan abal-abal, walaupun ini perangkat desa. Tetapi mohon maaf untuk sebelumnya, untuk bapak-bapak para perangkat desa ataupun para jajaran dari kecamatan, untuk kemeriahan biasa sampai galur mereka, oke? Nah, luar biasa kali ini. Dan juga ya Pak, tunggu dulu ya. Terima kasih. 3, 2, 1. Luar biasa kali ini, kita lihat bersama-sama para penonton sekalian. Kelima layang-layang sudah diperbangkan dari jajaran kecamatan, Bapak Camat di sini. Kita lihat bersama para penonton sekalian siapa yang akan unggul atau akan menjuarai di seremonial pertama kali ini. Dan tetap waktu 5 menit. Wow, apa yang terjadi kali ini dari peserta? Wow, rupanya dari Bapak Ketua Karimun, Ketua Raden Jagek ini mencoba mengelabui atau mencoba menyerang dari penontonnya. Wow, kali ini Pak Den Ramil tenang-tenang saja karena ini kita ring lawyer. Aman yang dhuwur dhewe. Kita kembali ke lapangan. Waktu terus berjalan kali ini para penonton sekalian. Luar biasa sekali kali ini di tahun 2022. Walaupun kita 3 tahun tidak bisa mengadakan lomba layang-layang, dan alhamdulillah kali itu kebet para penonton dan keberkahan bersama untuk para pedagang-pedagang semuanya. Dan terima kasih untuk para pedagang, dimohon informasinya ya. Panitia tidak memungut biaya untuk panjenengan semua, tapi hanya untuk kebersihan yang ada ya. Lagi wae Pak dan Rame ini sik duo kan kaya anu nih kendur ini. Waktu tinggal masih ada 3 menit bapak-bapak semuanya. Masih bisa untuk segera menegakkan layang-layangnya. Bisa kita ketahui bersama kita. Oke. Seperti kemarin-kemarin di waktu penerbangan, ada peserta yang memperlambat penerbangannya itu akan langsung ditis oleh panitia karena akan mengganggu penerbang yang lain ya. Kembali ke jam kali ini masih berjalan 1 menit ke belakang. Kita lihat saja siapa yang akan menjuarai di seremonial lomba layang-layang dadakan bersama di tahun 2022 kali ini. Luar biasa kali ini penonton tumplek-tumplek semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, keberkahan kita bersama. Nah ini betul keberkahan. Oh, hari ibu dia pun datang. Apa yang terjadi kali ini? Sini bahasanya apa? Luar biasa. Bila lihat bu, masih bisa terbang lancar menyerang kali ini. Apa yang terjadi? Uring-uring bro, lah cara. Ayo, kamu tunggu dong. Dan juaranya akan mendapatkan uang 50 juta ribu. Kita lihat kali ini para bapak. Waktu beruntung. Nanti di angka 11 baru kita hitung bersama mundur. Dan siapa yang akan menjuarai lomba layang-layang dadakan bersama di tahun 2022. Masih terbang kembali kali ini di nomor urut 2. Apa yang terjadi mengganggu si nomor urut yang ke-4? Apakah putus atau masih tetap bertahan? Kita lihat saja para penonton sekalian. Rupanya dari Balu lagi kita bawa orang. Kita lihat. Oke, kita hitung. Yo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan segera dilaporkan dari para pendekat sekalian. Aku mohon maaf sekali untuk biasa. Hari tapi ada biaya sendiri. Kabarnya apa toh iki? Jangan untuk bagi-bagi atau kecil karena ini sudah dimulai pulang atau dipun gimana. Dan panitia tim pengaman ya, ini anak-anak tolong disterilkan mas. Sekali lagi mas gagal untuk ini panitia teman-teman dari anak-anak, monggo disuruh keluar dari area tiku nilai. Cokon jebol nih ya.
dilarang merokok. Hanya tiga peserta, waktu 5 menit dan waktu tinggal 1 menit itu di untuk peserta yang belum mengambil nomor undian ada top global. Saya hitung. Oke, teman. Nanti saya hitung sampai 10. Kalau tidak hadir bisa dikasihkan peserta yang lain. Kalau daripada pengurung-urung waktu. Kembali saya panggil top global, nih. Top global kemana ini? Top global dari Modurjo. Kondisinya full, full senyum pokoknya. Ayo boh ya. Kalau Estabune pinten nan? 5000.